Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat karamah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang hati ini rasanya kita masih bisa berjumpa kembali di channel Karoma Islam, dan saya doakan bagi sahabat yang senantiasa menonton dan menyukai serta selalu mendukung video kami, saya doakan bagi para sahabat Karoma Islam semoga selalu diampuni segala dosa-dosanya, dimurahkan rezekinya, mendapatkan perlindungan dari Allah, segala hajat yang diinginkannya segera terkabul dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat karoma yang beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu nabi yang memiliki keberanian dan kemampuan yang begitu cerdas. Hal ini ditunjukkan dari caranya menyadarkan para kaumnya. Setiap tahun, umat di kotanya memiliki sebuah tradisi, yakni memperingati hari raya dalam ajaran yang musyrik. Saat kaumnya pergi, dia mendatangi tempat di mana berhala-berhala itu diletakkan dan disembah. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala tersebut hingga berkeping-keping, namun meninggalkan hanya satu berhala yang paling besar. Para kaum yang menemukan kejadian itu berkumpul di sebuah tempat dan mencari siapa orang di balik peristiwa tersebut. Kesempatan itu dimanfaatkan Nabi Ibrahim untuk mengemukakan alasannya dengan efektif atas kebatilan dan kesesatan kaumnya dalam menyembah para berhala tersebut. Ucapan itu dilontarkan dalam rangka membuat kaumnya tersadar. Namun, kaum yang tidak setuju itu pun tidak sedikit. Mereka yang merasa kalah atas argumentasi dari Nabi Ibrahim, sehingga para pengikut yang musyrik menjadi geram. Lalu kayu-kayu lantas dikumpulkan untuk dijadikan tempat di mana Nabi Ibrahim akan dihukum dengan cara dibakar. Tapi ketika Nabi Ibrahim dibakar, beliau tidak merasa panas sedikit pun, karena beliau meminta pertolongan kepada Allah dan memanjatkan doa. Karena salah satu kekuatan yang tidak boleh kita remehkan adalah memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat tubuh Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang begitu membara, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kulna naruh kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Saya ulangi, kulna naruh kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Insya Allah doa ini akan juga begitu sangat bermanfaat buat para sahabat, karena dimanapun kita berada, dimanapun kita menghadapi segala sesuatu, kita pasti membutuhkan yang namanya doa. Pasti kita akan harus berseru terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dengan berdoa, segala urusan yang begitu kita sulitkan,
maka atas dengan izin Allah kita akan selalu diberikan jalan kemudahan, akan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amalan ini yang saya berikan kepada para sahabat karomah bisa menjadikan sebuah amalan yang barokah, amalan yang bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.